Assalamualaikum para kecomania. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk kalian semua. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Mudah-mudahan kabar kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Berjumpa lagi dengan saya Jempol Kecau, dan untuk kesempatan sore kali ini, tepatnya nih di hari Rabu, tanggal 16 Oktober, kurang lebihnya jam 3:30 sore ya kawan-kawan, saya masih berada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Dan kebetulan untuk hari ini saya tidak bisa kemana-mana karena kerja sendirian ya di kiosnya Pak Kasmin. Jadi mengisi waktu senggang saya aja. Saya tidak bisa ngonten di kios lain karena sambil bekerja di kiosnya Pak Kasmin. Pak Kasminnya lagi pulang kampung, tapi untuk hari besok juga udah datang lagi Pak Kasminnya ya. Kemarin, hari kemarin saya libur, tidak dapat mengisi ataupun memberikan informasi buat kalian seputar update harga burungnya. Nah untuk hari ini, kawan-kawan ya, sambil ngelayanin dan juga nunggu pembeli, saya akan mencoba memberikan informasi buat kalian semua sekitar update harga burung kenari dan juga burung parkit lockbird yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Pak Kasmin. Ada pilihan burung apa saja ataupun seperti apa pilihan burung kenari yang tersedia dengan stok yang ada hari ini ya, tentu di hari Rabu ini. Oke, sebelum saya update harga burungnya, buat kalian yang belum tahu, letak kios Pak Kasmin sendiri ini ada di Pasar Bung Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Tepatnya ada di lantai dasar gedung lama. Yuk, kita langsung saja pantau pilih-pilih burung yang tersedia untuk hari ini di kiosnya Pak Kasmin ini. Untuk pantauan pertama kita buat kalian para kenari mania yang lagi nyari burung kenari, pilihan seri F3 nya, kategori bahan, stok masih aman, namun untuk pilihan mungkin ini kebanyakan tinggal yang betinanya, karena ini stok yang lama ya untuk kenari pilihan seri F3 nya. Kalau yang betina seperti ini umur ada yang 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan dan juga ada betina siapannya. Yang sudah saya pernah pegang untuk jantannya hanya yang ini. Ini yang kuning dan juga warna, oh yang putihnya di kandang ini satu ya. Untuk yang sudah saya lihat dari segi pen yang menonjol ke atas warna putih dan juga warna kuning itu. Untuk yang kenari seri F3 kategori bahannya. Stok mah masih banyak, namun kebanyakan pilihannya tinggal betinaan untuk kenari yang tersedia hari ini ya dari seri F3 nya. Kalau yang ingin ternak ataupun yang nyari betinaan, tinggal merapat saja kemari ya kawan-kawan ya. Harga per ekor, mau jantan mau betina untuk pilihan kenari seri F3 nya cukup ataupun masih dengan harga 600 ribuan aja pilihan kenari seri F3 nya ini. Terus kalau untuk F2 mas, alhamdulillah stok jantannya masih banyak karena ini stok masih hari Jumat kemarin ya ataupun Jumat lalu. Tapi untuk pilihan aman dan jantannya juga masih tersedia pilihan untuk kenari F2 nya ini. Itu AFS gacorannya 450-an gacoran, sama dengan yang udah dipisah-pisah yang digantung-gantung tuh AFS gacoran juga. Untuk pilihannya ya dari segi warna dari seri F2 nya ini. Ini masih banyak jantannya kan kawan ya. Harganya sendiri pilihan kenari seri F2 seperti ini cukup dibanderol dengan harga 450.000. Mau jantan mau betina harganya sama aja. Kita lanjutkan kembali buat kalian juga yang lagi nyari burung kenari yang masih bahan. Pilihan dari kenari seri F1 nya. Stok masih aman ya. Itu untuk F1, ini untuk yang stok lama banget. Kalau yang ini yang masih agak seger-seger. Yang kedatangan kemarin hari Jumat untuk kenari seri F1 nya.
meskipun tidak sebanyak pas waktu bongkaran, tapi untuk pilihan jantan ini masih banyak juga. Warna juga masih bervariasi untuk pilihan warnanya. Malah didominasi oleh warna cerahnya ya kan kawan ya. Untuk kenari seri F1 ini. Kenari pilihan seri F1 kategori bahan seperti ini. Bebas pilih juga mau pilih warna apa saja ataupun jenis kelamin jantan betina, harganya sama aja. 300 ribuan. Bebas pilih. Berlanjut ke yang bahan dari pilihan seri AFS. Stok AFS juga hari ini masih banyak banget di hari Rabu ini. AFS kategori bahannya. Stok masih ada 3 kandang ya untuk pilihan kenari seri AFS-nya dengan kategori bahan ini. Kita pantau yang masih agak seger-segerannya aja ataupun yang masih seger-seger dengan stok hari datangan bongkaran hari Jumat kemarin. Udah 6 hari untuk sekarang ya. Tapi pilihan jantan juga masih banyak ini untuk seri AFS-nya. Harganya sendiri akan kawan bebas pilih aja dengan harga Rp250.000 aja untuk pilihan kenari seri AFS ini. Untuk seri AF, nah kalau yang warna putih mulai berkurang. Ini untuk kedatangan stok yang kemarin hari Jumat. AF warna putihnya. Tapi warna biasanya juga ada, warna standarnya untuk kenari AF bahannya ini. Harga sendiri akan kawan pilihan kenari seri AF kategori bahannya ini, bebas pilih warna juga. Untuk harganya sama, di angka Rp150.000 aja. Kita beralih ke sebelah sini. Buat kalian juga yang lagi nyeburung kenari kategori bahan dari seri loper. Stok untuk yang seri loper bahan seperti ini mah. Mungkin sekarang pilihan jantannya tinggal menipis ya. Karena pilihannya juga tinggal sedikit untuk warna cerah seperti ini. Siapa tahu di hari Jumat nanti ataupun di hari Minggu akan datangan kembali dengan stok terbarunya. Biasa kalau di Kesta Kasmin bongkaran itu di hari Minggu. Tapi kalau Minggu kemarin bongkarannya di hari Jumat. Jadi untuk Minggu kali ini juga antara hari Jumat ataupun hari Minggu untuk stok terbarunya. Nah kalau yang paling bawah pilihan betinanya semua. Untuk loper mau jantan mau betina warna cerah seperti ini. Harga sama aja, cukup di angka 100 ribuan. 1, 2, 3, 4. Kurang lebih di kandang ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12 ekor. Jadi kemungkinan jantannya sangat tipis sekali. Berlanjut ke sebelahnya, untuk kalian juga yang lagi nyari burung kenari warna gelap dari seri lopernya, stok masih aman, masih lumayan banyak untuk warna gelap mah. Umur kurang lebih kalau yang bahan antara 2-3 bulanan. Yang bahan jantannya, kalau yang bahan betina kadang-kadang ada yang umur udah 4-5 bulanan. Dan juga kadang-kadang ada yang betina siapan. Biasanya kalau betina siapan dari umur 6-7 juga udah bisa ya. Tergantung dilihat dari segi pen ataupun perutnya. Warna gelap seperti ini.
tetap masih bebas pilih, cukup di angka 70 ribuan. Itu untuk pilihan yang bahan yang tersedia hari ini sebagian pilihan stoknya. Buat kalian yang lagi nyari burung kenari yang sudah gacoran dari seri Loper, stok juga aman. Namun untuk yang benar-benar gacor tinggal pilihannya warna gelap-gelap saja pada kesempatan hari ini. Tuh, model kan ini nomor 38 ya kan kawan ya. Warna gelap. Tinggal 8, nomor 17, terus nomor 36, nomor 35, nomor 27. Tapi yang paling maksimal untuk yang paling gacor itu adalah pilihan warna gelapnya. Nah ini penampakan nomor 38-nya ya kan kawan ya. 38, badannya gede. Tapi warnanya warna gelap. Nomor 27. Ini bunyi tapi volumenya tidak sekencang nomor 38. Nomor 17 sama. Ada nomor 16 warna cerah juga volumenya sama, ini juga tipis. Terus 36. Ini juga Star Blue nomor 34, bunyi tapi volumenya sangat tipis sekali. Itu untuk kurang lebih pilihan burung kenari seri Loper dengan stok yang ada hari ini di kiosnya Pak Kasmin dari seri Lopernya. Ini yang udah dipisah-pisah. Untuk yang belum dipisah juga paling bawah stoknya masih banyak ya. Yang paling bawah masih ada 3 kandang seri Loper gacorannya. Untuk harga per ekornya bebas pilih aja, mau yang udah dipisah ataupun yang masih diomyok. Cukup di angka 300 ribuan, bebas pilih warnanya juga. Kalian kalau yang beli gacoran mah alangkah baiknya merapat saja datang langsung kemari. Untuk pilih-pilih burungnya, untuk melihat posturnya dan juga untuk melihat ataupun mendengarkan bunyinya ya. Nah, ada juga yang sudah saya pisahin seri Loper, tapi ya sama, warna gelap juga nih. Ataupun maksudnya warna hijau. Ini yang di kandang susun ini. Ini juga volumenya kencang-kencang, tapi masuknya warna gelap. Bebas pilih aja, 300 ribu. Tuh, untuk warna Star Blue di atas. Seperti warna panda, tapi itu masuknya warna Star Blue. Dari seri AFS. Ataupun seri AF gacorannya. Ini yang belum dipisahin ataupun yang masih diomyoknya. Kalau yang udah dipisah-pisah juga tersedia pilihannya ya. Ini warna bon, warna kuning oranye, semu oranye. Ada warna black red di depan tuh yang lagi bunyi. Untuk pilihan kenari seri AFS ataupun AF gacorannya. Malu-malu yang kuning. Buat video. Hah? Ini buat video. Buat video unggul. Buat YouTube. Ini yang masih diomyok ya, stoknya juga masih aman, banyak banget pilihan. Untuk harganya sendiri ya kan kawan, kenari seri AF ataupun AFS yang gacoran seperti ini, mau yang udah dipisah ataupun yang sudah diomyok, harga bebas pilih aja, cukup di angka 450 ribuan. Nah, kita berlanjut sekarang ke pilihan burung parkit. Parkit lokalnya. Parkit lokal stoknya juga masih banyak. Dengan pilihan berbagai macam warnanya.
untuk parkir lokal ini. Untuk parkir lokal harga per ekor 60 ribuan. Kalau kalian ngambil sepasang cukup dengan harga 110 ribu. Dari jenis burung parkir lokal bebas pilih warnanya. Kalau yang parkir mata merahnya dari jenis albino dan lutino, stoknya juga masih tersedia pilihannya ya. Yang albino dan lutinonya per ekor 75 ribuan. Kalau sepasangnya cukup di angka 130 ribuan. Kita beralih ke jenis lockbird-nya. Buat kalian yang lagi nyari burung lockbird dari pilihan warna PB Aqua. Ini PB Aqua, di sini juga berbagai macam pilihan. Untuk PB Aqua seperti ini ya kan kawan, tuh ini sepasang. 150.000 untuk harga per ekor. Kalau yang di sini PB biasanya. PB biasanya untuk harga per ekor 130.000-an. Ada Biola PF Green. Nah ini Biola PF Green ya. Untuk Biola PF Green ataupun Biola PF Blue, harga per ekor cukup di angka 250.000 aja. Di sini ada jenis burung Ewing Green dari jenis lockbird-nya. Ewing Green seperti ini ya kan kawan. Ewing Green harga per ekor 130.000-an. Pak Iwan dari mana Pak Iwan? Siap Pak Iwan. Nah kalau di atas adalah pilihan PB Biola Aqua ya. PB Aqua Biolanya. Kurang lebih pilihannya seperti ini. Untuk PB Aqua Biola ini harga per ekor 250.000. Udah sepertinya untuk warna lockbird. Oh ada di sini nih, ini PB biasa ya, 130.000-an. Di sini ada PF Blue, untuk harga sudah kita sebutkan bersama. Ada, nah ini juga sama PF Blue-nya. PF Green, ini yang Biola Par Blue, Biola PB 150.000 dicampur di sini sama PB Aqua-nya. Harga juga sama sudah kita sebutkan. Biola Green di bawah sini nih. Untuk Biola Green paling kiri itu adalah 130.000 untuk harganya. Biola Pastel sebelah kanannya warna kuning untuk harga 130.000. Yang nemplok Biola Winggol dengan harga 150.000. Pak Eko, mampir Pak Eko. Nah ini jenis Par Blue. Ada GS juga ya, Green Series ataupun Ewing Green ya. Nah ini Ewing Green. Ini untuk Blue Series. Harga 130.000-an. Oke, itu untuk stok burung lockbird yang tersedia hari ini di kiosnya Pak Kasmin. Jadi alhamdulillah itu dia ya kan kawan, informasi yang bisa saya berikan pada kesempatan sore kali ini di kiosnya Pak Kasmin. Silakan untuk kalian para kicomania yang lagi nyari burung tersebut yang sudah kita pantau bersama-sama, kalian tinggal merapat saja. Datang langsung kemari ke Pasar Burung Pramuka Matraman Jakarta Timur, tepatnya ada di lantai dasar gedung lama dekat dengan parkiran mobil yang ada toilet umumnya, kalian tinggal masuk saja. Buat kalian yang tidak bisa merapat kemari, tinggal kontak-kontak saja ataupun halo-halo saja ke nomor telepon yang sudah saya sediakan di dalam video maupun di deskripsi videonya. Karena di Kesta Kasmin sendiri ini masih melayani pengiriman dan juga masih melayani pemesanan. Untuk tukar tambah di sini juga biasanya melayani. Namun kalau untuk tukar tambah biasanya langsung sama Pak Kasminnya sendiri ya kan kawan ya. Oke, mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua, bermanfaat pula untuk saya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian yang selalu mendukung channel saya. Mudah-mudahan kalian selalu sehat dan selalu dilimpahkan rezekinya. Kita akhiri untuk perjumpaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.